detik-detik kedatangan sapi baru, keluarga baru. Niki balik. Ada teh. Baru datang dari pasar hewan. Harus disiram. Biar setannya hilang. Malah niki sing wedi. Sehat waras. Sehat waras, Sis. Sis, sehat waras, Sis. Mlebu kandang. Pendatang baru. Lo. Grogi mo. Pas. Sensin tapi nih. Kacau balik. Kono dicak nan oleh gede. Salini. Halo Cak Tomo, ana kancane Cak Tomo, lanang wedok wis. Sida mo, dicul di sana. Oh, lek sapine jenenge Timi wedok. Nek nika lho sing badhe sadean lembu nika lho Tomo. Ngelak ngombe re. Ngopi-ngopi sik. Lagi pinten lho. lebih 700. Mulai perkenalan nih. Terpak larang yo. Larang. Nggih. Nonton lagi pun tini kau. Oke, bet di dua ni kan pak de. Pindah tangan, gih, sampun. Sampun video ni. Aku mana? Oh, gih, malah pe YouTube mangge. Nonton niki video niki, sana foto. Nggih. Ana ora apa? Nggih, atas mute mriki. Ya, mulai PDKT. Sapi yang jantan mulai PDKT.
kenalan lah. Untuk yang betina motifnya ada sama sebenarnya, putih di kepalanya, cuma warnanya lebih agak keputih-putihan yang betina. Jadi sekitar 13.700. Akankah beberapa bulan ke depan menjadi 20 juta? Semoga saja. Sepertinya enggak seberapa liar seperti yang jantan. Mungkin jarang dikeluarkan. Coba kasih makan. Makanannya masih tetap rumput hijau. Bulan habis hujan jadi agak becek. Atasnya asbes, dulunya genteng ini kandangnya, terus diganti asbes. Oke, ini dia, selamat datang Timmy, sapi betina. Semoga kerasan dan berkembang biak. Oke, sampai jumpa, teman-teman. Ya, halo. Mulai bereaksi.